kita akan mengganti master rem sepeda motor, master rem atas ya, tidak mau balik lagi. Kita akan coba pasang punya yang lama ya, karena yang lama ini untuk sealnya ini tidak bocor, tetapi hanya mengembang ya. Ini sudah saya tes amplas, kita tes pasang lagi. Untuk minyak rem yang lama kita buang terlebih dahulu, kita isi minyak rem yang baru. Untuk remnya sudah berfungsi kembali. Jangan lupa untuk bodi-bodi ini disiram semua ya, karena sudah pada melumer minyak rem tadi. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.